Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman-temannya. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview sepeda, yang mana sepeda ini itu sepeda buatan sendiri. Tapi buatannya sendiri itu ini menggunakan frame-nya ontel, teman-teman. Ada sebagainya yang menggunakan ontel, teman-teman. Dan lampunya di sana juga ada banyak, teman-teman. Oke, mari kita lihat seperti apa lampunya dan merek apa aja lampunya. Dan frame-nya ini frame apa? Oke, mari kita lihat. Kita lihat dari sini ya, model pointing bisa teman-teman. Ini kalau lihat dari box, kalau dari boxnya ini kayak model ya, kayak apa ya, kayak punya jengki teman-teman. Ini punya jengki juga, kayak jengki ya, jengki dan konsepnya kayak biasa. Variasi bebek-bebekan untuk lampunya, teman-teman. Lampu yang paling bawah di sini mereknya Telepan. Itu dipotong apa ya? Ya mungkin itu salah teman-teman, saya itu juga gak tahu karena ini bukan punya saya, punya bengkel teman-teman di video yang kemarin. Itu punya bengkel itu teman-teman. Ini frame-nya kotak teman-teman, ya kayak tahu. Ini frame-nya kotak. Ini sambungan di sini teman-teman. Dan ini terus ke sini. Dan ini juga punya setengahnya kayak gini teman. Jadi ini dipotong, berarti kalau menurut saya ini jengki gitu teman ya. Ini jengki dipotong dan diganti di sini teman. Ini jengki itu kalau dilihat dari apa namanya, dilihat dari setengahnya ini kayak beda jengki, bisa jadi balap juga bisa. Ini sepeda modifan dan ternyata punya teman ya. Dan saya itu lebih suka yang ini teman-teman, lebih bagus. Dan ini teman-teman juga bagus banget teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman ini contohnya dikasih sedikit sama apa, sepeda apa? Nah, komen di bawah ya yang tahu. Halo bro, yang tahu tentang sepeda ini.
atau mempunyai nama, komen aja namanya di bawah ya. Bedanya kayak gini. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bedanya. Bentuknya kayak gini dan khusus arennya gini. Jadi buat teman-teman kadang kalau kita memang suka benda-benda unik atau benda apa ya yang aneh gitu ya, kalau modifan kadang orang lewat gitu suka, biasanya dibeli teman-temannya. Di sini tuh sering buat sepeda.